Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, selamat malam. Uh, bapak-bapak, Ibu-ibu, uh, peserta Karim Webinar Kelas, uh, eh, Karim Ekspor Management Webinar Class. kami selalu ngasih kode baik tanggal jadi 2309 itu 23 September. Uh, mungkin buat bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah pernah ikutan webinar kami, mungkin tadi agak merasakan nuansa yang berbeda ya. Pembukaannya ini ketawa-ketawa terus gitu. <laughs> karena memang sebuah kebanggaan kehormatan bagi saya bisa mengajak guru saya Pak Hengki sebagai pembicara dan kami memang tidak tidak mengada-ngada mencari waktu Pak Hengki itu susahnya mencampur. <laughs> karena beliau memang pembicara di mana-mana tapi ya saya diajar beliau untuk bisa jualan jadi saya tahu cari saya tahu kinya. Pak Hengki dikasih tantangan di judul Pak Egi, judulnya begini yang tak lihat itu langsung Pak Egi. Oke, okay, gue mau jadi pembicara, <gitu> Itu kemudian di sini ada Pak Adi buat uh, teman-teman yang kemarin ikut di aku bongkar, aku buka cerita ya Pak Adi. Maaf ya. Jadi kemarin yang ikut uh, bahasan kita di uh, tentang Afrika belum tayang ke YouTube karena masih disensor. Aku cerita bagaimana kita imigrasi di Nairobi itu sama Pak Adi. <laughs> jadi akhirnya orangnya muncul. <laughs> karena minggu lalu pembicara Martin Pak Martin Mutura, oke. Oke oke Nah, kemudian ada Mami Kris itu uh, saya selalu mengomoro kalau Bu Kris karena pertama kerja jadi packaging ada komplain itu beresinya berdua sama Bu Kris. <laughs> Cari makan berdua, apa namanya, kekunci di luar mes ya, berdua sama, sama Pak Rudi, gitu ya. Jadi ini semua guru-guru semua, gitu ya, senior-senior. Ada Diki juga, Diki e, orang Karim, terus terang, e, beliau dari awal bareng-bareng, jadi bagi saya saat ini selain jadi webinar lebih cenderung kangen-kangenan, gitu ya, lebih ringan bawahnya. Terus terang Pak Yogi, gue nggak siapin slide tersendiri biasanya kalau tuh yang lain aku siapin slide Pak Adi. Aku yeah, siapin yeah. punyaku sendiri gitu kan? Iya yeah, iya. Yeah. Aku yeah. baru sadar jam 5 sore kok gua nggak ada keinginan menyiapin slide ya. Ya karena udah udahlah yang berbicara Pak Hengki gua tinggal tinggal follow aja. Iya, <laughs> yeah, okay? siap siap. Ya yeah, oke. Okay. Ya begitu Bapak Ibu-ibu tentang profile sebentar kalau untuk V uh, apa CV beliau saya rasa Bapak Ibu udah baca semua, kita udah kirim kemarin. Oke. Okay. Uh, di Karim Webinar, uh, kami ekspor manajemen. Uh, kami lihat uh, ekspor manajemen itu bukan trader, bukan broker. Jadi ekspor manajemen itu kita export manajernya. Dan di ekspor manajer memang kita kadang terlibat, bukan cuma di jualan. Kalau di penjualan kita terlibat di culture, di politiknya, di politik maksud saya. Bagaimana masuk ke wilayah itu yang kemarin kita ada bahas di tiga sesi di, tentang uh, tentang Korea, tentang Meksiko, dan tentang uh, Nairobi, ya, Afrika dan uh, dan spesifik Nairobi. Kami punya banyak sekali telepon pertanyaan itu tentang uh, packaging. Nah, jadi kemudian uh, saya sudah cukup lama meninggalkan uh, packaging, dan ya, bagi saya, saya telepon senior-senior guru-guru, saya telepon Pak Yengki dengan hipotesa saya. Jadi, selalu bertanya dengan hipotesa Pak Yengki, kenapa? Katanya nasihatnya kalau ekspor benahin packaging dulu gitu. Nah saya wongkar nih pertanyaan satu, Pak itu ngasih saya ilmu tuh dua jam, itu salah tundar gitu. <laughs> Siapa tuh yang ngasih itu gitu? Jadi ya mohon maaf itu yang kita akan coba diskusikan. E, kami melihat ada salah sedikit salah kaprah kalau ekspor tuh harus packaging dulu tuh kapan gitu ada bukannya salah 100% ya kapan tapi sebaliknya banyak situasi yang sebenarnya rasanya produk atau bukan produk market yang dulu yang didapat baru packagingnya bergerak nah itu pertama kedua saya rasa di webinar yang tentang Meksiko buat audiens yang sebelumnya kita sempat singgung kalau packaging Indonesia itu dari tahun 70-an mungkin didesainnya dengan asumsi Indonesia itu 250 juta jiwa sehingga industri packaging tergeserlah bergeser ke skala industri yang bisa menampung produk yang banyak gitu ya. Nah, kemudian berkembang-berkembang apalagi sekarang mulai uh, suaranya oh, hilang. Sorry. Sorry, jadi hilang ya, maaf. Jadi mau tak uh, mau apa belakangan ini brand-brand baru muncul dan nggak mungkin brand baru langsung menjual e, berjuta-juta pcs. Nah itu muaranya ke arah packaging yang MOQ-nya rendah. <tuh> dan e, saya memantau dari dua tahun lalu rasanya packaging Indonesia bergerak ke arah sana bisa menggapai MOQ-MOQ yang cukup rendah. Tapi e, begitu saya telepon Pak Yengki, ternyata kecepatan untuk menjangkau ini lebih cepat dari bayangan saya. Jadi Rasanya untuk ekspor kita cukup cerah di depan, bahwa MOQ yang rendah pun dengan quality packaging yang bagus, rasanya industri packaging itu bisa menghadapi tantangannya, gitu. Tetapi apa yang dibahas oleh teman-teman di industri packaging itu tidak membumi ke bawah di brand owner, gitu Jadi tidak dapat jadi ada miss, miss link di situ, brand owner tidak tahu industri packaging bergerak kemana, kemudian juga ternyata mengorder packaging online malah tidak dapat didikan packaging itu seperti apa. Nah ini yang kita mau coba luruskan, e, coba membuka wawasan, coba mencari dan kesimpulannya nanti teman-teman bapak-bapak yang kebanyakan kebanyakan audiennya brand owner nih Pak Yengki. cuma 20% yang dari industri packagingnya. Jadi brand owner punya bayangan, oh kalau packaging saya gini, saya bisa ordernya begini, Uh, kemudian kalau saya buka lima market langsung yang packaging yang berbeda, strategi saya mau order packaging seperti apa. Kemudian saya rasa begitu, uh, saya udah baca uh, slide-nya Pak Hengki, uh, insya Allah Pak Hengki akan memberikan wawasan yang sangat luas, bagus. Jadi tadi bicara dengan beliau, kita lebih cenderung diskusi ya Pak Hengki ya. Jadi Pak Hengki mulai, jadi nanti siapa ibu-ibu dan bapak mau bertanya, silahkan uh, raise hand atau di grup uh, peserta di, di apa namanya, dicek ke saya atau mungkin nanti saya sendiri akan bertanya karena dari beberapa pertanyaan titipannya udah ada. Saya rasa perkenalan saya di situ ya. So, uh, Pak Enggi, sekarang time is yours. My pleasure, my honor, Pak. Silakan, Pak. Selamat Terima Pak. kasih. Terima kasih, Nandar. Ya, saya eh, uh, saya sama dengan dia eh, uh, lahir di Padang, Kangawa. <laughs> Jadi, eh, uh, tapi saya numpang lahir aja saya feeling udah kemana-mana saya pernah tinggal di Surabaya seperti Pak Adi ya masa saya yeah. jadi saya bisa bahasa Jawa juga tinggi <laughs> bos <laughs> oke okay. jadi uh, singkatnya memang demikian jadi uh, saya itu uh, saya langsung saya langsung aja dengan dengan paparan saya ya uh, boleh di share uh, Faisal ya, biasa yang saya pak oke okay. uh, here? Enggak, saya juga bisa. Oke. Okay. Mama ya. mas saya? Ya udah, ini aja. Siapa nih? saya. Oke. Oke. Okay. Okay. Jadi uh, sebentar, saya harus kecilin ini. Sebentar. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi uh, hari ini saya mencoba memberikan gambaran secara keseluruhan uh, mengenai packaging itu, baik dari sisi Indonesia nya maupun dari uh, nantinya berguna untuk uh, uh, pertumbuhan daripada ekspor di Indonesia. Uh, saya akan, slide saya ada 40-an. Uh, beberapa akan saya skip. Dan seperti tadi uh, moderator uh, Pak Nandar sudah menyampaikan, uh, saya lebih uh, cenderung dan gembira kalau setiap saya menyampaikan entah itu dalam bentuk seminar fisikal juga kalau orang langsung bertanya atau memberikan tanggapan ketika itu dan bagi saya itu adalah juga pembelajaran bagi saya dan saya selalu senang dengan demikian oke okay? oke okay, berikut Ya, ini tadi ya cukup banyak. Saya 30 tahun lebih di bidang uh, pengemasan ini dan khususnya di uh, bidang kemasan fleksibel sebetulnya. Tapi di samping itu juga saya sekarang banyak uh, uh, berkecimpung di gelas apa di uh, yang disebut dengan rigid plastik dan sebagainya ya. Jadi seperti ini dan sebagainya ya. Nah, itu itu semuanya uh, adalah yang selama ini saya uh, lakukan dan saya lebih sekarang sebagai uh, Selain sebagai eksekutif Director dari Indonesian Packaging Federation, saya juga sebagai uh, freelance consultant. Oke. Okay, terus? Ya, saya mulai ini ini uh, sangat singkat sekali. Ini sebetulnya adalah uh, apa? executive summary dari Indonesian market uh, sebelum Covid sebetulnya. Jadi dari 2019 ke arah 2020 dan kita melihat bahwa kita sebagai uh, Indonesia lumayan sangat baik dari segi pertumbuhan GDP-nya, PDB-nya jadi 5% ke atas tidak lebih bagus dari Vietnam yang lebih baik tapi kita tetap dianggap sebagai yang sangat potensial dan kemudian inflasi kita juga bisa dikontrol ya dan kemudian tentunya ini yang penting adalah pertumbuhan dari kelas menengah, middle class. Jadi kita sudah mencapai di atas 50% middle class dan itu adalah masyarakat urban umumnya. Dan masyarakat urban ini yang nanti kebutuhannya semakin perlu kita sikapi dan khususnya berkaitan dengan packaging. Kemudian adalah tentunya kita juga mempunyai daerah yang demikian luas dan itu semua potensi potensi bukan hanya sebagai uh, pemasaran tapi potensi sebagai sumber daripada produk yang kita bisa uh, apa kan uh, ekspor ya jadi seperti tadi saya lahir di Padang kalau saya ingin benar-benar rendang yang Padang kalau di sini memang banyak rumah makan Padang ya harusnya bisa dapat dari Padang tapi yang telah dikemas artinya makanan siap saji ready to eat yang kemudian bisa kita dapat di sini misalnya ya toh itu yang kita oh, benar -benar ya, no. Kemudian berikut ya jadi uh, saya memberikan gambaran nanti kenapa uh, saya ambil fleksibel market itu maksudnya fleksibel packaging karena uh, itu yang terbesar nanti saya akan uh, ada dalam slide saya yang satu Nah ini juga melihat bahwa pertumbuhan daripada Modern market yang disebut modern market itu adalah termasuk supermarket, tapi juga sekarang lebih ke arah minimarket, convenience store yang kita sebut dengan convenience store dan yang terlebih lagi adalah e-commerce. Saya barusan ikut dua hari yang lalu dari Standard Chartered Bank dan memberikan paparan juga. Jadi yang namanya e-commerce Indonesia itu adalah pertumbuhannya double digit. Digit. Apalagi ya double digit. Apalagi dengan masa covid ini sekarang ya mau tidak mau kita harus uh, bekerja ke sana dan di situ semakin penting lagi packaging itu yang akan saya tunjukkan. Dan kemudian uh, ya semua tadi middle class uh, middle class tadi jadi kelas menengah ya modern lifestyle ya memang umumnya mereka uh, senang jalan-jalan uh, ya toh turis tapi saat ini covid tidak mungkin. Tapi yang tadi dibilang ada virtual juga, jadi Internet of Things itu juga menjadi penting. ya Kemudian yang lebih penting juga adalah orang semakin sadar karena informasi sekarang semakin berkembangnya akan keamanan pangan, ya keamanan pangan. Nah itu semakin penting lagi packagingnya juga, packagingnya aman untuk pangan. Kemudian yang lagi top hot topic juga kan tentunya adalah masalah lingkungan, masalah lingkungan. Nah ini yang semuanya akan saya bahas, ya. Ini hal-hal yang perlu diketahui bukan hanya di Indonesia ini. Jadi kembali lagi untuk ekspor adalah di, sem di seluruh dunia masalah lingkungan adalah salah satu uh, tema yang sangat-sangat uh, uh, hot sekali yang sangat uh, di dibahas yang paling banyak dibahas tadi siang aja saya masih membahasnya dengan uh, Kementerian Perindustrian. Ya. Kemudian uh, uh, ya ini tadi. Jadi ini semua. Ya, regulasi standarisasi itu semua semakin banyak nantinya, dan tentunya yang kita butuhkan adalah, dan ini juga pemerintah yang sekarang saya lihat, bahwa sangat cenderung ke arah infrastruktur yang lebih baik. Ya, dan ini yang penting tentunya, karena ini menyangkut biaya. Kita kan di dalam suatu industri ini selalu terus-menerus berbicara mengenai bagaimana kita bisa menekan biaya nah itu supaya kita mendapatkan profit karena suatu suatu uh, apa bisnis tentunya adalah uh, EDN adalah profit profit and cost ya cost and profit oke okay. berikut ya jadi uh, uh, industri ini baik secara organic growth artinya perusahaan-perusahaan yang memang sudah uh, berkembang dan besar dan biasanya akan tumbuh terus ya tentunya dibutuhkan nanti adalah modal, biaya, dan sumber daya manusia. Nah itulah yang sebetulnya kami dari Indonesian Packaging Federation, Federasi Pengemasan Indonesia, itu sangat cenderung dan sangat fokus terhadap edukasi. Karena kita belum tidak kita belum punya sekolah packaging di Indonesia, ya, dan kita membutuhkan tenaga-tenaga yang siap pakai yang khusus mengerti mengenai packaging ini karena packaging paket penting itu tadi saya bilang kemudian inorganic growth adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kita punya market dengan semua teknologi yang sekarang kita kita bisa dapat sebetulnya kita bisa dapat dan kita bisa manfaatkan itu yang yang, yang penting sebetulnya oke okay? berikut nah ini tadi jadi kalau saya melihat di seluruh dunia hari ini tiga masalah ini yang paling penting ya termasuk produk termasuk packaging. Jadi eh, tadi yang saya sudah singgung jadi bahwa konsumen hari ini semakin sadar akan kesehatan dan kenyamanan itu yang 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 penting ya. Eh, saya tadi sudah dikatakan uzur tapi saya selalu berusaha untuk selalu be belajar. Bagaimana gaya hidup dari milenial? Dan milenial hari ini sangat ngerti, tentunya informasi sangat terbuka. Sosial media demikian luasnya, ya. Nah, kemudian, eh, kemudian tadi kita bicara masalah lingkungan, ya, dan yang penting, masalah lingkungan yang ini nanti saya akan bahas. Jangan dengan memusuhi, ya, material, tapi bagaimana kita bisa menyikapinya dengan yang disebut dengan daur ulang recycling yang dimana membuat satu sirkular ekonomi nah ini kembali menjadi suatu opportunity menjadi satu kesempatan suatu pertumbuhan bisnis di bidang itu juga gitu nah kemudian yang ketiga tentunya yang tadi bahwa pertumbuhan kelas menengah ini yang disebut dengan disposable income semakin membutuhkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah itu itu yang penting harus sekali dan nilai tambah itu diberikan oleh packaging saya katakan Nah ini semua. Jadi urbanisasi, convenience, kenyamanan, ya, small package size, artinya gampang dibawa, gampang dinikmati dan sebagainya. Kemudian eh, yang berkaitan dengan produk, bagaimana branding strategis. Nah ini yang saya akan bahas. Sekarang teknologi ini memungkinkan branding strategis kita harus mengarah ke mana sebetulnya. Kemudian internet retailing, nah ini juga ya dengan kaitan itu. Premium, premiumization, jadi yang kemarin juga yang dibahas di webinar dari satu bank itu, mereka menceritakan tentang luxury brand. Ya ini kembali lagi ini untuk kelas atas. Ya itu memang kecil, tapi mereka tidak mengalami yang namanya COVID hari ini. Ya karena pertumbuhan dari yang namanya luxury brand itu tetap double digit juga. Ya, nah ini yang yang, yang kita juga harus bisa membuat produk kita ter, apa diangkat ke atas bukan kita untuk mengurangi apa yang dibawa tapi ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh adalah juga untuk memberikan kesempatan kerja sehingga kita semakin tinggi tingkat ekonomi kita semakin uh, juga maka produk kita juga akan semakin banyak termasuk untuk diekspor tentunya oke okay, berikut ya ini yang uh, sebagai Uh, apa objektif yang positif sekali ya kita uh, diduga ini ini dari World Bank sebetulnya ya diduga uh, di tahun 2025 dalam waktu 10 tahun kita punya ekonomi sudah double ya kemudian uh, tadi urban population ya uh, consumer market yang semakin tumbuh tentunya itu yang terbesar adalah tentunya di consumer market oke okay, berikut Ya, ini juga jadi uh, ekonomi growth yang tadi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN maupun di negara-negara uh, maju lainnya ya, itu kita lumayan. Kita bukan uh, di uh, skala yang uh, di bawah tapi kita di skala yang atas. Ya, mudah-mudahan. Ini yep. sekarang tentunya berbeda, angka ini tentu sangat berbeda. Ya, saya juga kemarin diminta oleh Bank Indonesia untuk memberikan sedikit masukan. Bagaimana pertumbuhan dari uh, uh, packaging di Indonesia? Saya mengatakan kita drop di, uh, di uh, kuartal pertama uh, masih oke, okay. kuartal kedua drop habis-habisan. Ya, uh, mungkin dropnya bisa uh, sekitar 30%. puluh ya. Kemudian, di kuartal ketiga ini, pelan-pelan ada uh, pertumbuhan balik lagi, ya, uh, tapi ya itu yang namanya export packaging yang memang kecil sebetulnya export packaging itu dari Indonesia bahkan tidak langsung sebetulnya biasanya kepada multinational brand owner itu juga skalanya relatif di bawah 10 persen sebetulnya dari sebelumnya juga nah itu drop total lah 50 persen total drop ya jadi tapi jangan melihat dari produknya kembali lagi packaging semakin perlu untuk produk kita, produk kita ini nantinya yang perlu kita ekspor. Oke. Okay. Baik. Berikut. Ya, kemudian investment grade juga Indonesia lumayan menarik ya. Di berdasarkan semua Fitch Moody's dan sebagainya, kita di skala yang di atas ya. Dan ya, mudah-mudahan ini juga cepatlah ini semua pandemik ini berlalu ya dan kita mengharapkan. Dan ini juga kelihatan, nanti saya akan ceritakan. Jadi di industri packaging sendiri tetap masih ada eh, apa eh, kebutuhan untuk melakukan investasi. Walaupun memang ada yang ada yang dalam tanda kutip mati suri ya, tapi eh, banyak yang juga melihat kesempatan-kesempatan yang tadi saya ceritakan. Jadi eh, investasi akan tetap akan saya lihat masih positif. Berikut, ya ini juga uh, kita lewatkan aja inflasi, interest rate kita nggak terlalu banyak nanti uh, buang waktu. Jadi dari uh, tadi apa yang kita ceritakan tentang ekonomi ini ya pertumbuhan market, pertumbuhan pasar. Jadi uh, kita uh, membutuhkan tentunya uh, tadi infrastruktur yang lebih baik ya supaya uh, lebih mudah hari ini ya namanya pelabuhan yang namanya apa jalan darat dan sebagainya juga ya kemudian manufacturing acceleration artinya artinya bagaimana kita bisa membuat membuat produksi itu semakin efisien ya di dalam industri packaging yang terbesar musuh yang terbesar adalah terjadinya waste. Ya, itu selalu musuh. Ya, ini tadi teman-teman dari uh, PT yang sama ini ya uh, pasti sudah tahu banget lah musuhnya selalu waste. Ya. ya, bagaimana kita menekan waste? Ya, nah itu itu bagaimana kita menekan waste. Nah ini nanti kita coba lihat apa yang bisa kita lakukan. Kemudian, uh, uh, ya, kemudian uh, segala uh, uh, politik tentunya juga mempengaruhi ya. Uh, tentunya kalau politiknya kondusif, tentunya juga pertumbuhan akan baik. Ya, jadi investment spending juga akan semakin uh, positif, ya, ya termasuk dari government sendiri. Nah, risk-nya adalah apa yang kita alami hari ini, ya coronavirus, ya ini adalah uh, trade war, ya mana mungkin yang namanya globalisasi tadinya mencoba membuka diri semuanya, hari ini ada kecenderungan kita membuat satu barrier, ini yang kita harus uh, sikapi juga. Tapi BRI ini saya kira eh, tidak akan langgeng. Di mana kembali lagi, adalah orang ada mempunyai kebutuhan-kebutuhan nantinya. Di mana kita tahu kebutuhan itu bisa kita eh, sikapi, kita bisa penuhi, maka itu adalah eh, kesempatan bagi kita. Kemudian, eh, ya, commodity price. Hari ini yang namanya plastik, minyak mentah, ya drop, ya tentunya, pasti, ya baik untuk energi maupun untuk plastik ya uh, tapi ya itulah itulah semuanya yang berke, uh, berkembang yang dimana kita harus uh, bisa sikapi kemudian secara geografik semua bahan bahan baku itu saya yang terbesar tentunya dari China kita masih uh, bahan baku untuk di packaging uh, selain kertas ya selain kertas oh kertas pun juga kita masih sebagian import ya importnya waste <laughs> ya tapi uh, pulpnya kita ekspor ya pulpnya kita ekspor kalau di kertas tapi kalau di plastik kita 50% masih uh, import ya kita 50% bahan bak uh, biji plastiknya ya uh, termasuk dari China maupun dari Middle East kemudian ya itu bagaimana kita bisa recovery ya bagaimana kita recovery terhadap, terhadap COVID-19 ini itu yang penting berikut Ya, ini sedikit gambaran. Jadi kita punya uh, skala uh, ekonomi dari plastik, eh sorry, dari packaging, dari packaging 2019 itu sekitar tujuh, estimasi saya adalah sekitar 7,2 uh, miliar US dollar. Itu berarti sekitar 100 triliun, ya, semuanya, ya. Dan pertumbuhannya yang seperti tadi mengikuti dari pertumbuhan ekonomi. Ya, tapi kembali lagi ini drop dan nah, kita mungkin eh, di 2020 ini dalam tanda kutip akan stagnan. Saya percaya stagnan di luar minus tapi mungkin saya masih percaya untuk stagnan tidak tunggu eh, tidak berkurang secara nilai ya secara nilai saya katakan secara nilai eh, volume belum tentu tapi nilai. Nah berikut. Nah inilah eh, komposisi daripada jenis packaging berdasarkan material. Jadi yang disebut flexible packaging itu adalah masih yang terbesar ya sekitar 45 persen. Jadi yang disebut dengan flexible packaging ya ini. Anda Anda tahu ini semua disebut dengan flexible packaging ya bisa dilihat ya. Jadi gambar saya kan juga masih ada foto ya ini yang flexible packaging. Jadi ini flexible packaging ya. Nah kemudian eh uh, rigid plastic itu sekitar 15 persen yang disebut dengan rigid plastic adalah ya ini segala ya ini rigid plastik ya termasuk ini cup ini ini rigid plastik semuanya ya nah ini yang berkaitan yang ada hubungannya dengan plastik jadi sekitar 60 persen yang berhubungan dengan plastik <tuh> pun flexible pakainya tidak semuanya plastik ada memakai aluminium foil juga ada memakai kertas juga ya kertas yang tipis uh, ya itu biasanya dan kemudian uh, yang besar kedua uh, yang kedua daripada flexible package adalah paperboard artinya paper yang berkaitan dengan paper itu bisa yang disebut dengan folding karton karton misalnya untuk obat dan sebagainya ya ya saya nggak bawa ya nggak ada untuk obat dan sebagainya atau untuk kosmetik ya misalnya dan sebagainya atau untuk susu ya dengko mil ya saya sebut nama ini nggak apa-apa dengko dan sebagainya ya itu itu adalah dalam Uh, folding karton dan nah, kemudian uh, tentunya corrugated karton, corrugated karton artinya yang yang coklat itu, yang coklat dan nah, biasanya untuk uh, logistik untuk uh, transportasi itu disebut secondary packaging ya biasanya uh, apa kotak supermi dan sebagainya itu itu ya, nah itu 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 adalah uh, uh, secondary dan uh, uh, itu juga tetap tumbuh itu ya. Nah, kemudian tentunya ada metal can, ada gelas ya, gelas. Tadi saya udah tunjukin gelas ya. Gelas ya, tapi ini semua kecil dan cenderung juga tidak tumbuh terlalu banyak. Kenapa? Karena lebih mahal ya. biasanya lebih mahal. Tapi metal can tentunya untuk minuman-minuman beverage yang tertentu itu masih dibutuhkan bahkan yang alkohol dan sebagainya juga. Kemudian tapi itu kecil ya. Kemudian ada buven bag yang biasanya untuk industrial, jadi misalnya untuk apa? Untuk karung terigu, ada untuk pupuk, ya, untuk plastik sendiri dan sebagainya. Ya, berikut. Berikut. Nah. Mohon Pak Henki boleh diselan? Siap, ya, silakan, silakan. Ya, mohon maaf sekali. Apakah ada kriteria standar? Misalnya kalau saya kebetulan pakai pakai packaging yang standing pouch itu di ada ketebalannya kah? Eh, standar dari untuk ekspor itu udah ada misalnya minimum ketebalan atau misalnya eh maksudnya yang stand apa yang wajibnya itu atau bebas kita pakai eh, label kita eh, packaging kita yang sudah ada. Misalnya Jadi, kartonnya harus setebal ini, setebal itu itu ada kriterianya atau tidak? Oh, ya maaf. Baik, baik. Itu pertanyaan yang baik sekali untuk untuk jelas. Jadi uh, standing pouch Ibu sudah langsung menyebut standing pouch. Nah, standing pouch itu masuk dalam kategori eh uh, apa? flexible packaging yang tadi saya katakan. Uh, sampai hari ini tidak, kita belum punya standar untuk itu, tapi tentunya sesuai dengan uh, pentingnya nanti saya akan bahas lengkap ya uh, uh, semakin kompleks uh, kebutuhan yang dituntut dari packaging ini, tapi sebagai basic daripada setiap packaging sebagai dasar daripada packaging adalah satu dia harus bisa melindungi produknya ya. Melindungi produknya itu berarti apakah produknya itu cairan ataukah produknya itu kering ya. Nah, itu dia tidak boleh bocor tentunya. Kemudian yang kedua juga tentunya dia mempunyai sifat-sifat tertentu. Contohnya misalnya ini sweet salt ini kan ini kan sabun cuci sabun mandi, sabun mandi untuk bayi. Baby. bayi ya toh. Nah, itu dia tentu mempunyai eh, apa eh, essence bau bau yang wangi dan sebagainya gitu nah itu harus bisa dilindungi supaya baunya tidak hilang ketika orang mau memakai loh loh ini kok mana nggak ada bau lagi ya si ibu nggak mau beli lagi nantinya nah itu kan harus ada apa material ini yang bisa melindungi tapi pada umumnya eh, kalau ditanya standar para pembuat kemasan ini dalam tanda kutip sudah mempunyai standar yang berkaitan dengan tadi yang dituntut dituntut dari basicnya itu tadi ya biasanya kalau yang satu liter itu dua dua material ya adalah uh, polyester dengan uh, uh, LDPE eh, sorry bukan poliester. Nylon dengan LDPE ya kalau itu cairan kalau itu cairan kenapa dia pakai nylon? karena uh, nylon adalah material yang paling tahan kalau ketusuk. Jadi kalau cairan itu musuhnya kalau ketusuk ya toh. Kalau kita punya handling ini ya ini jangan sampai ketusuk. Kalau ketusuk tuh eh, bocor lah semuanya, ya. habis semuanya, rugi lah kita, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau udah eh, 2 liter ya di atas satu setengah liter itu udah tiga layer, ya udah tiga okay. tiga lapisan. Jadi itu kira-kira. Nah, kemudian yang lebih penting juga tentunya adalah ya ini misalnya mau pakai apa? Ini supaya tadi convenience kenyamanan. Mau pakai eh, nama spout, namanya. Ya itu seperti seperti gitulah. Jadi itu 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 adalah, eh, nah itu tadi. Jadi kita punya pengetahuan tentang hal itu dari dari pihak packaging. Kemudian ke, kalau box juga begitu. Nah kalau box tentunya adalah tuntutannya adalah eh, untuk karena tadi untuk eh, apa? Untuk transportasi, untuk logistik, ya. Dimana isinya berapa kilo, dia harus tahan, misalnya, gitu loh. Ya toh. Nah, harus tahan. Jangan kalau kebanting eh, dia akan ini. Ini pun juga loh. Ini 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 saya buka 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 rahasia nih di di negara maju nggak demikian adanya. Tapi kalau ini dites, ini di dites dengan isi ya. Ini isinya kan satu eh, 500 mili ya. Isinya 500 mili itu di dijatuhkan dengan isi dari satu meter dari ketinggian satu meter nggak boleh bocor. Loh. Hmm. <laughs> ya, ya itu. ya. 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 Jadi jadi seperti itu itu semua adalah di dalam standar kita punya quality control itu ada. Jadi dari kita sendiri ya, terus bukan dari kriteria misalnya negara ini kriteria harus tebal ini tebal ini negara ini tidak ya, tapi dari dari kita sendiri dari produsen sendiri ya. Dari produsen dan dari segi dari produsen dan dari tadi pembuatnya ini brand owner ini kan kita sebut brand owner. Jadi dia tentunya tidak mau ada Klaim. kalau ini kan claim sampai itu. tadi belajar ada claim, itu ya ya, jangan sampai ada klaim. Jadi tadi basicnya adalah yang yang utama adalah satu dia harus uh, apa melindungi produk ini, oh, ini ya. produk ya. Produk yang kedua dia harus dicetak biasanya ya, kan dicetak karena ini menjadi sumber informasi mengenai produknya, itu ya nah, ya. nanti kita bicara yang lebih lebih canggih lagi daripada ini. ya Kemudian yang ketiga adalah uh, dia itu harus bisa diproduksi dalam skala industri jadi dia pakai mesin tentunya bukan diisi satuan nah di situ yang tadi saya bilang efisiensi dan sebagainya jadi ini harus dibuat supaya dia bisa jalan di mesin dengan baik dan yang keempat basicnya adalah dia jangan berlebihan sehingga terlalu mahal nah sekarang ini kalau dari para produsen kemasan yang demikian banyaknya juga itu kan tentunya bersaing, bersaing bagaimana supaya tadi yang saya bilang semakin efisien adalah karena supaya e, orang makin mengerti ya harga itu bisa bisa punya ada standarnya sendiri juga gitu loh. Orang udah tahu ya para pemakai ini karena jumlahnya banyak ya kan tentunya udah tahu harganya berapa. Jadi itulah kira-kira itu basic yang yang harus diketahui. Tapi nanti semakin lengkap, nanti saya akan cerita yang semakin lengkap hari ini. Semakin Baik, kompleks. Terima kasih dipahami coach. Ya. Dipahami, Oke. terima kasih. Ya, Oke, I Ada pertanyaan, ya? Ada. Pak keren, ada pertanyaan. Silakan, silakan dari Bu siapa, maaf? Saya berhati. Bu Nuriyati. Bu Nuriyati ya, Bu Nuriyati. Saya mau tanya, mohon maaf, selamat malam untuk semuanya. Amin. Terima kasih sudah bisa hadir. <laughs> saya oh. mau mau menanyakan, produk saya itu kan wedang uh, uwuh yang semuanya dari rempah-rempah kering rempah-rempah kering ini uh, insya Allah kekeringannya sudah sudah saya maksimalkan lah gitu ya. Yeah. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini ini Halo, ya, tadinya saya pakai plastik sih mas. Halo. Sorry. Oke oke ya oke. tahu nah ini udah ini kemudian saya plastikin, kemudian plastiknya eh gulanya juga saya masukkan plastik. Jadi gulanya ini tersendiri sudah diplastik sendiri supaya tidak bercampur dengan rempah-rempahnya. Nah, ini sudah sendiri Kemudian saya lagi di box ini atau boknya ini 10. Nah, itu plastik. Halo. Bonoreati. hilang suara ini ya. Giluase, saya lagi luar, saya solas. Saya nggak lengkap yang kayak. Oh, pria. gitu ya. Ayo. Dengar apa? Belum, belum. Tadi ulang <laughs> bisa diulang tadi? Ya. Eh, uh, yang ini. Ya, uh. ini uh, kan patching setelan kesini. sini. Kan patching halo. Nah, pertanyaan pertanyaan ibu bagaimana? Pertanyaan ibu apa? Pertanyaan ibu gimana? Pertanyaan nah, saya kak ini memenuhi standar gitu karena ini sama. Kalau oh, sinyal. Loh, <laughs> sinyal Halo. Dicatat ya dulu mungkin Nandar nanti. Ya dicatat dulu ya, Bun. Tolong dicek di grup peserta. Oke, oke, okay, okay, siap, uh, Oke. Okay. Lanjut Pak Yengki, atau ada yang bertanya dulu? Ada yang bertanya? Oke, okay, kita berikutnya aja. Karena nanti masih ada mengenai fungsi-fungsinya nanti. Oke, okay. berikut ya. Uh, ya, yeah. okay. yeah, jadi ini segmen segmennya tadi. Jadi kan uh, ada snack and confectionery uh, adalah snack ya, ya biasanya uh, dan permen. Confectionery itu permen coklat dan sebagainya. Kemudian uh, dairy adalah yang tumbuh hari ini adalah uh, berkaitan dengan susu. Ya tadi kelas menengah kita uh, meningkat. Tentunya kebutuhan susu eh, yang namanya perusahaan-perusahaan besar, yang usah sebut, itu eh, tumbuh terus ini pabrik-pabrik susunya, ya. Kemudian eh, nah, pet food lupakan, itu eh, untuk eh, ini eh, apa, binatang, ya, itu udah terlalu tinggi. Ya, di sini juga tentunya di, di perkotaan juga tumbuh. Ya. Kemudian frozen food, nah ini tumbuh juga. Frozen food itu tumbuh, jadi frozen food uh, banyak pak. Ya betul, itu tumbuh sekali, karena ini adalah makanan siap saji. Tapi kembali lagi. Tapi kita membutuhkan yang namanya cold chain. Jadi eh, tempat yang arus tidak boleh terputus. Ya eh, pendinginannya, tuntutan oh, pendinginannya khusus itu. Ya, nah, tidak sampai chain. ya cold chain. Jadi jangan ya, tidak terputus. Karena begitu dia terputus, rusaklah itu semua makanan. Ya di situ perannya. Namanya pendinginan kan eh, saya sendiri bukan ahlinya, tapi saya belajar untuk itu adalah untuk kita menyetop pertumbuhan mikrobiologinya ya, mikrobanya ya, kita menyetop ya, tidak tidak mematikan tapi kita menyetop. Nah, begitu dia apa lumerlah uh, ininya, maka tumbuhlah mikrobiologinya, maka basilah makanan kita semuanya, ya. Itulah. Nah, kemudian beverage, beverage uh, tentunya juga uh, tadinya tumbuh, jadi minuman kita bermacam-macam, teh khususnya ya, uh, teh yang tumbuh juga uh, besar. Ya, kopi, kopi kita adalah negara peminum kopi yang cukup besar. Ya, tapi ya kembali lagi, ini juga sedikit uh, drop sekarang ini. Ya, Farma uh, uh, obat dan dan uh, kesehatan itu juga tentunya uh, cukup tumbuh. Ya, ini, ini kan uh, ya obat dan sebagainya itu juga. Ya, kemudian uh, uh, fresh food. Nah, fresh food ini sebenarnya menarik karena Indonesia tetap adalah Negara agraria dan kita mempunyai buah-buahan yang sangat banyak hmm. ya. Itu yang menarik pak. Itu yang sangat menarik sebetulnya. Nah hari ini saya sering di orang-orang di Jawa bilang dipisuin ya, betul ya Pak Adi ya, dipisu-pisuin ya. Ini katanya pisang aja satu biji di, 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 di plastikin gini. Nah ya. Nah tapi sebenarnya ada maksudnya ya. Dengan dia dipastikan demikian, dia akan bisa lebih tahan untuk yang disebut dengan masa kesegarannya. Jadi bukan namanya apa fresh life-nya. Ya. Jadi ke masa kesegarannya akan lebih tumbuh. Tapi, tentunya dengan temperatur juga. Temperatur nggak boleh frozen, tapi bisa 15 derajat. Ya, itu untuk pisang. Tapi misalnya saya pernah melakukan ini untuk kemasan Uh, ini untuk kemasan duku. Nah, duku. Duku, duku itu di Palembang ada orang Palembang sini? Nggak ada ya, nggak ada orang Palembang sini. Nah di Palembang itu kan terkenal duku itu. Uh, Palem uh, duku itu belum di, dikebunkan secara secara industri, Industry. bukan uh, secara industri, tapi secara tradisional. Nah duku setelah dipetik itu dalam tiga hari dia akan menjadi coklat nah. karena itu adalah duku mempunyai sifat setiap sebetulnya setiap buah setiap buah mempunyai eh, kecenderungan untuk mem mematangkan dirinya sendiri ya bagaimana cara pematangan diri dia adalah dengan mengeluarkan gas etilen ya yes. nah, dulu kalau zaman dulu kadang-kadang kan mangga dipetik eh, masih eh, ranum itu di karbit kata orang bilang ya kan itu sebetulnya gas etilen sebetulnya ya nah dengan gas etilen yang dia e, inikan sendiri terlalu banyak maka dalam tiga hari dia menjadi coklat belum belum busuk belum busuk ya nah cuma e, sudah tidak menarik nah dengan packaging yang khusus kita buat ya supaya gas etilennya itu bisa dikurangin ya itu yang disebut dengan modified atmosphere packaging. Jadi packaging modified. modified atmosphere. Jadi apa gas di dalamnya itu bisa kita kita modifikasi. <S dove>